I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares. Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid pelukan mesra di depan Fuji. Hal itu diungkap oleh salah satu laman gosip pada Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024, yang mengunggah potongan video Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid sedang berada di acara yang sama dengan Fuji. Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid menebar kemesraan sebagai pengantin baru di depan Fuji. Diketahui, Tarik dan Aliyah menghadiri acara promosi film dokumenter Rosa. Juga sama dengan Fuji yang terlihat datang bersama selebgram, Erika Charlina. Pengantin baru di sini ketemu Fuji, simak baik-baik guys, silahkan komentar guys, tulis keterangan video akun gosip tersebut. Di sana, nampak Tarik tengah berbincang dengan Aliyah. Sesekali, Aliyah menarik tangan Tarik untuk berada di dekatnya. Kedua sejoli ini pun seolah tak sadar dengan keberadaan orang sekitar. Sementara reaksi Fuji hanya cuek saja. Ia bahkan asyik mengobrol bersama para rekan artis. Perdana bertemu Fuji usai menikah, sikap Tarik Halilintar dinilai berlebihan. Baru menikah tidak membuat pasangan Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar enggan keluar dan menikmati waktu sebagai suami istri di luar rumah baru mereka. Tak tanggung-tanggung, Tarik dan Aliyah langsung menghadiri acara besar yang digelar untuk promosi film dokumenter Rosa. Film tersebut berjudul All Access to Rosa 25 Shining Years. Momen kehadiran pasangan suami istri ini dibagikan oleh unggahan Instagram @lambe.pedes.official pada Selasa tanggal 29 Juli tahun 2024. Melalui unggahan tersebut, gelagat Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid sebagai pasangan baru turut disorot. Apalagi dengan keduanya yang tak bisa melepaskan tangan satu sama lain. Tarik yang hadir dengan busana senada dengan sang istri tak bisa mengalihkan pandangan. Kemesraan pun terus ditunjukkan oleh dirinya dan Aliyah Masaid meski di dekat banyak orang. Sesekali Aliyah memukul pelan badan Tarik sembari berbincang. Sesekali pula senyuman juga ditorehkan oleh Tarik kepada sang istri. Menariknya, pada acara yang sama, mantan Tarik Halilintar, Fuji juga ada di sana. Namun Fuji diduga duduk di tempat yang berbeda dengan Tarik dan Aliyah Masaid. Dipantau dari Instagram miliknya, Fuji duduk dengan Erina Charlina. Busana yang dikenakannya pun lebih bernuansa putih, kebalikan dari Tarik dan Aliyah. Kehadiran Fuji dalam acara yang sama dengan Tarik Halilintar membuat publik menyoroti sikap pengantin baru tersebut. Terutama ketika bermesraan dengan Aliyah yang dinilai berlebihan. Nggak usah terlalu berlebihan, kalian sudah halal, enggak perlu diperlihatkan di depan publik kalau mau mesra-mesraan, ujar seorang warganet. Kok Tarik jadi norak dan lebay, kata yang lain. Ada pula yang berkomentar bahwa cara Tarik dan Aliyah bermesraan usai menikah terlalu dibuat-buat. Kelihatan dibuat-buat mesranya, enggak natural, komentar warganet. Entah kenapa, kayak dibuat-buat lihatnya, timpal warganet lainnya.